Halo, selamat malam. Ketemu lagi ya. Di malam kali ini saya akan memberikan tutorial masih seputar HP Redmi 4X ya. Yaitu cara update ke MIUI 9 Global Stable. Kebetulan ini MIUI 9 Global Stable Redmi 4X baru saja dirilis ya. Dirilis secara resmi ya. Dirilisnya secara resmi dan ada pemberitahuan update untuk pengguna ROM Global Stable MIUI 8 sebelumnya. Sudah ada pemberitahuan update untuk update ke MIUI 9 ya. Dan ini saya cek di menu updater ini sudah ada pemberitahuan atau pembaruan untuk update ke MIUI 9 Global Stable ya. Ini saya akan memberikan tutorial cara update-nya MIUI 9 Global Stable biar nggak makan kuota banyak ya. Untuk syaratnya sebelumnya Anda harus untuk update OTA ini Anda harus berada pada ROM Global Stable ya. Botpon, kita cek botpon. Anda harus berada pada ROM Global Stable. Ini yang saya contohkan punya saya ini Global Stable versinya 8.5.4.0 ya. ROM Global Stable-nya MIUI 8 Redmi 4X. Jika Anda saat ini menggunakan ROM Global Stable-nya Redmi 4X versi apapun, biasanya sudah akan mendapatkan update ke MIUI 9 ya. Versi yang masih menggunakan Global Stable versi MIUI 8 biasanya sudah mendapatkan update ke MIUI 9. Ini khusus untuk pengguna ROM Global Stable MIUI 8 saja ya. Terserah mau versi berapa, yang pengen update ke MIUI 9 langsung saja Anda perhatikan update-nya karena sudah ada pembaruan ini. Yang penting syaratnya nggak harus unlock bootloader, nggak perlu root. Yang terpenting apa ya? Anda backup dulu file-file yang penting ya, file-file yang penting ya. Anda backup dulu di micro SD apa di yang di internal memory. Walaupun sebenarnya update ini nggak akan menghapus data ya, nggak akan menghapus internal memory, tapi alangkah baiknya Anda backup dulu ya. Buat jaga-jaga, siapa tahu nanti akan terhapus, siapa tahu sih. Buat jaga-jaga saja. Oke, langsung saja kita ke cara update-nya ke MIUI 9 Global Stable Redmi 4X. Yang penting Anda sudah harus connect internet ya. Sudah connect internet, mau pakai WiFi atau mau pakai kartu internet, kartu HP. Anda masuk ke menu tools, terus updater. Ini sudah ada pemberitahuan update ini MIUI 9. Ukurannya pun sangat kecil, cukup kecil ya, sekitar 250 MB ya. Ini Anda langsung update saja, langsung lewat update sini biar nggak makan kuota terlalu banyak daripada download full ROM-nya. Yang terpenting koneksinya Anda harus stabil lah, minimal stabil ya, nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting stabil lah koneksinya biar nggak macet di tengah jalan. Oke, langsung saja Anda tekan pada update. Ini akan mendownload pembaruan ya. Akan mendownload update. Ditunggu saja. Oke, 100% sudah. Proses decrypting. Oke, langsung saja Anda reboot now untuk melakukan update. Oke, Redmi 4X langsung restart ini ya. Dan melakukan update ini, ditunggu saja sampai restart lagi. Oke, restart lagi ya. Prosesnya kayak menurut saya cukup lama ya. Kalau download langsung, beda sama kalau update pakai full ROM. Ini prosesnya lebih lama sedikit.
ada tulisan Android ini, powered by Android, itu 99% nggak bootloop biasanya ya. Jadi walaupun lama tetap ditunggu saja, nggak nyampe setengah jam, biasanya nggak nyampe setengah jam kok. Paling lama mungkin 15 menit pengalaman saya. Oke, udah masuk ke sistem ya. Ini nggak perlu melakukan pengaturan lagi. Kalau download full ROM biasanya, atau pakai MiFlash kan harus buat pengaturan lagi. Ini nggak perlu pakai pengaturan lagi nih. Langsung ke, kita cek versinya ke Boatbone. Oke, sudah ke MIUI 9 ya, Global Stable. MIUI Global Stable 9.1. 9.1.0. 9.1.1.0 ya. Kelihatan ya. Oke, ini nggak menghapus internal memory ya. Nggak akan menghapus internal memory, file-filenya masih utuh. Kalau Anda ingin tema yang lebih, ini kan temanya nggak ada perubahan dari MIUI 8 ya. Kalau mau ganti tema silakan masuk ke DEMS tema. Ada ini, ada dua DEMS gratis ini, bisa pakai limitless juga bisa. Oke, silakan Anda coba update sendiri. Silakan update langsung lewat updater, atau Anda download full ROM-nya juga bisa. Kalau mau hemat kuota ya langsung tadi seperti yang saya contohkan, cuma 200 MB saja. Oke, sekian dan selamat malam.